Bawang Bombay dikatakan berasal dari daerah Asia Tengah yang beriklim subtropika. Sekitar abad ke-16, ia dibawa ke benua Eropah seiring dengan sejarah pencarian rempah ratus oleh bangsa Eropah ke Timur Jawa. Ia juga disebut sebagai bawang timur, tergolong dalam kumpulan bawang merah atau Allium cipaea. Antara variety ditanam di negara-negara beriklim tropika ialah dari jenis Red Collar, Bermuda Yellow, Bermuda White, Faligrano dan Patra Early, Globe Danvers, Yellow Globe, Silver King dan sebagainya. Kaedah untuk mengusahakannya adalah menerusi semaian biji. Batas dan jarak yang sesuai akan menjadikan hasil bertambah baik. Penyiraman secara sprinkler dapat memberikan penyiraman yang sempurna kepada tanaman. Benih juga boleh diambil dari umbi bawang. Untuk menghasilkan bawang yang berkualiti, umbi mestilah dari benih yang benar-benar matang. Penjagaannya memerlukan hujan dan cahaya yang sekata. Sekurang-kurangnya 4 jam sehari cahaya diperlukan untuk ia hidup subur. Kekurangan faktor ini akan menghasilkan bawang yang tidak berkualiti. Kedohan boleh juga diperlukan untuk mengelakkan dari lebihan air dan sinaran matahari. Namun begitu, suhu sejuk antara 18 hingga 20 darjah Celsius ditambah dengan kelembapan relatif berkisar pada kadar 80 hingga 90% juga sangat baik untuk pertumbuhannya. Tanah gembur dan berhumus atau dari jenis lempung adalah tapak tanaman yang ideal untuk mengusahakan tanaman ini. Sementara penyakit yang sering menyerang tanaman ini adalah penyakit embun upas, penyakit busut, becak ungu dan sebagainya. Tempoh kematangannya adalah di antara 10 minggu atau 2,5 bulan. Bawang akan dituai dengan cara mencabut pokoknya. Daunnya mudah patah jika tidak kena caranya. Untuk mengelakkan daunnya dari patah, tanah di sekeliling tanaman perlu gembur. Kerja-kerja penuaian lebih mudah dijalankan pada waktu pagi. Setiap 1 hektar tanah mampu menghasilkan antara 4 hingga 5 tan metrik bawang. Satu lagi keluarga Allium cipaea yang diusahakan di negara kita ialah bawang Jepun atau dikenali sebagai leek di Eropah. Aroma dan rasanya yang istimewa menjadikan sayuran ini sering menjadi campuran masakan. Bahagian yang boleh dimakan ialah dasar bawang dan daunnya yang hijau muda. Ia juga sesuai dimakan mentah sebagai salad. Tanaman ini dikatakan antara tanaman yang cukup mahal di zaman kuno pemerintahan Egypt, Greek dan Roman dan kemudiannya tersebar luas ke seluruh Eropah. Ia boleh tumbuh di tanah rendah maupun tinggi. Namun tanah datar yang terlalu dekat pantai bukanlah lokasi pertumbuhannya yang sesuai kerana tanamannya memerlukan ketinggian sekitar 250 hingga 1500 meter dari paras laut. Variety ini didapati hidup subur di atas tanah biasa. Ia juga memerlukan hujan yang mencukupi sekitar 1,500 hingga 2,000 mm setahun dengan suhu antara 18 hingga 25 darjah Celsius. Benih tanaman ini biasanya diperolehi daripada biji maupun tunas atau umbi pokok dari induk yang sihat dan baik pertumbuhannya. Kelemahan tanaman dari biji benih asal ialah tempoh pertumbuhannya mengambil masa lebih lama berbanding dengan tanaman menggunakan anak pokok induk. Keperluan biji benih bagi setiap hektar kawasan semaian adalah di antara 1.5 hingga 2 kilogram. Waktu menanam yang sesuai pula ialah ketika musim hujan kerana tanaman ini memerlukan curahan hujan yang tinggi. Bawang Jepun boleh dituai selepas 2 bulan ditanam dengan mencabut semua bahagian akarnya. Bila anak pokok hendak ditanam lagi, bahagian potongan berdekatan akarnya dibiarkan dibatas.
Untuk mendapatkan benih yang baik, bahagian akar dan daun yang layu atau busuk akan dibuangkan sebelum benih dicucuk ke tanah.